Assalamualaikum semua. Hari ini aku rasa sangat teruja untuk berkongsikan kepada korang semua satu aktiviti yang merupakan satu pengalaman yang baru buat aku. Aktiviti apa tu? Jom sama-sama kita saksikan video ini. Di Batu Pahjoh ini, aku telah berpeluang untuk merasai pengalaman sukan udara dan merupakan pengalaman buat pertama kalinya untuk aku. Sejujurnya, aku ni seorang yang takut dengan ketinggian dan hari ini aku ingin mencabar ketakutan aku tu dengan mencuba sukan udara ini. Okey, so dekat Tanjung Labu ni, kita ada dua method lah untuk kita selalu buat lah. So firstly microlite, then after that kita buat paramotor. So yang ni set paramotor. Ini set so, paramotor lah. Yang macam gambar terbang ni pula, apa benda ni? Kita panggil dia microlite. Microlite. Microlite ni simple lah, ada fixed wing. Tapi very basic lah. So dengan rangka, dengan seat pun dua je. Cangkung. Kaki tengok dulu. Okay, duduk ke depan. Untuk kita tangan dah depan dulu. Sama ni, sama ni, sama. Okey. Jack. Ini paling ringan ni. Ini paling ringan. Paling ringan pun paling berat ni rasanya. So macam gini. Lepas tu lari dengan bawa tu. Wei, susah. Cheers, susah eh. Try sikit eh. Ini yang paling ringan ni, tapi weh, susah. Bukannya permainan yang mudah, tapi kalau nak kuatkan kaki, rasa ni sukan yang bagus lah kot. Tetapi sebelum aku mencuba, aku nak tahu jugalah sama ada sukan udara ni adalah sukan yang selamat. Sebenarnya takut juga aku nak mencuba ni. Sebenarnya sport aviation ni adalah kalau dibanding dengan kita motoring atau kita main sport bike, sebenarnya sukan lebih aman lah. Lebih selamat. Lebih selamat daripada diorang. Kerana kita dekat atas ni tak ada rintangan. Tak ada lawan. Lebih selamat lah kat atas. Lebih jauh lebih selamat. Sebenarnya kita main super bike. Yelah, kalau dekat bawah kan banyak kereta, motor. Kita tak tahu bila orang tu melintas dia. Kira-kira tak tahu. Jadi kira macam kita tak perlu nak rasa takut lah sebenarnya. Sebenarnya tak perlu lah. Tu lah, cuma perasaan gayat tu kita kena lawan lah. Tapi jadi, kalau nak kata selamat ke tak selamat tu, insya Allah selamat lah. Sukan yang selamat lah. SOP yang betul, dengan kualiti pilot yang betul, dengan kualiti engine, aircraft yang betul, yang sesuai dengan standard kita. Seperti yang dikatakan, sukan udara ini adalah sukan yang selamat dengan mengikut prosedur yang betul. Jadi, tanpa membuang masa, aku ingin merasai pengalaman kali pertama terbang dengan microlite ini. Tapi serius aku katakan, berdebar-debar juga rasa sebab aku ni seorang yang takut dengan ketinggian. Okey, cek 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay, cek. Okey, 1, 1, 2, 3. Okey, dengar lah, I'm clear. Check aileron, okay. Elevator, rudder. Okey, ingat kaki simpan saja sana. Okey. Okay, terus lembut, kaki lembut, kaki kot, kena relax. Okay. Jangan ceras. Alright. Okey, wes. Alright, ini dia penerbangan pertama aku dengan microlite aircraft. Aku sudah bersedia, maka ayuh kita berlepas. Ha, korang jangan tertipu dengan muka aku yang sangat excited tu. Sebenarnya kecut perut juga aku. Tapi tak apa, aku gagahkan juga untuk melawan ketakutan aku tu untuk satu lagi pengalaman baru dalam hidup. Korang nak tahu apa perasaan aku masa ke atas ni? Gayat weh. Tapi untuk menghilangkan rasa gayat tu, pilot-pilot di sini ada bagi tahu aku supaya tengok jauh ke depan, jangan tengok ke bawah. Tapi view cantik dari atas macam ni, aku tetap juga nak tengok ke bawah walaupun rasa gayat. Yelah, selama ni aku tengok dunia ni dari bawah,
Kali ni aku nak tengok dunia ni seperti seekor burung yang berterbangan. Sumpah gayat, tapi bagi aku sangat berbaloi. Adalah lebih kurang dalam 20 minit juga aku terbang berlega-lega di kawasan Tanjung Labuh ni. Tapi dalam 20 minit tu aku tak lepas pun pautan aku. Adalah sekali tu aku cuba lepaskan genggaman aku, tapi bila aku lepas je, terus aku panik dan cepat-cepat aku berpaut semula. Lagipun keadaan angin pada pagi ni kurang cantik dan ada sedikit air turbulence. Jadi microlight ni pun bergoyang dengan kuat juga. Seram weh. Tahu takut. Siapa suruh naik lagi? Padan muka aku. Tahu tak, tangan aku rasa tadi masa mula-mula naik tu dia rasa apa namanya, tangan tu lemah tau. Rasa lemah, kaki pun dah lemah. Rasa macam aku naik. Hei, dahsyat. First time ni. Lepas tu, yelah dengan aku ni ada penyakit gayat. Jadi, bila kat atas tu tadi, ya Allah, rasa macam lemah satu badan. Okey, ini dia Abang Hamzah. Aku nak kongsikan sedikit cerita tentang Abang Hamzah ni yang pernah melakukan ekspedisi penerbangan dari Batu Pahat Johor ke Perlis hanya dengan menggunakan microlight aircraft. Pengalaman saya yang tak dapat saya lupa ketika terbang apa ni? Cross country daripada Batu Pahat Johor, lapangan terbang Tanjung Labuh Batu Pahat Johor ke lapangan terbang Sungai Batu Pahat Perlis. Waktu tu tahun 1995, masa tu ada karnival udara microlight Perlis. Jarak perjalanan tu berapa kilometer agaknya? Lebih kurang 800 kilometer dengan microlight tu saja. Perjalanan tu berapa hari bang, dari Batu Pahat Johor sehingga ke Batu Pahat Perlis tu dengan microlight tu? Kalau nak diikutkan dalam masa 4-5 jam dah sampai dah, tapi kita banyak stop. Kita nak refuel kan, nak check aircraft apa semua. Itu bila kita bergantung pada cuaca. Cuaca tak elok, kita tak dapat fly lah macam tu. Jadi itu pengalaman yang paling jauh kita buat cross country lah. Tahun 95, masa tu muda lagi lah, sekarang tua. Jadi sekarang siapa yang berminat, kita boleh turunkan ilmu tu lah siapa yang berminat. Kita boleh ajar sampai daripada A sampai Z lah. Sampai Solo, terbang Solo. Macam yang Abang Hamzah cakap, kalau sesiapa yang berminat untuk belajar menerbangkan microlight ataupun paramotor, bolehlah berjumpa mereka ataupun pergi ke Facebook page Kelab Sukan Udara Paramotor Southern. InsyaAllah mereka boleh ajar kepada korang yang betul-betul berminat untuk terbang dan menyertai aktiviti sukan udara ini. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya, kalau nak memiliki paramotor sendiri, agaknya berapakah kosnya? Set ni abang punya sendiri ke? Yang sebelah sini set saya lah. Set saya ni saya beli second hand yang set. Tapi saya ambil payung baru. Payung baru. Sebab bagi saya payung tu nyawa saya lah. Nyawa. Saya terpaksa ambil baru. Saya modal sikit kat payung. Jadi kos abang dah laburkan berapa? Untuk set paramotor ni dalam 20k lah. 20k lah untuk dia punya motor ni. Dengan dia satu set payung, dengan payung sebenarnya, dengan harness apa semualah. Bagi aku, ini merupakan satu pengalaman baru yang berharga untuk aku dan membuatkan aku lebih mengenali sukan udara yang ada di Malaysia ini. Terima kasih ingin diucapkan kepada tim Southern Paramotor yang telah mengajak aku untuk merasai pengalaman sukan udara yang pertama buat aku. Dan terima kasih kerana memberi peluang untuk aku mencuba mencabar rasa ketakutan dalam diri. Terima kasih juga kepada korang yang sudi menonton video ini dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.